Berikut ini cara untuk mengaktifkan Easy Touch di HP Realme atau yang namanya bola bantuan. Untuk itu langsung saja berikut. Pertama, buka dulu yang namanya pengaturan. Buka pengaturan. Kemudian gulir ke bawah, cari alat praktis. Yang ini, pilih alat praktis. Kemudian kalian akan bisa melihat ada bola bantuan. Nah, bola bantuan itu harus diaktifkan dulu di sini. Biasanya itu ada dua kategori. Pertama pakai operasi gesture, yaitu ketik satu kali, kembali, ketuk ganda untuk reset up. Kemudian tekan terus, itu masuk ke layar beranda. Itu namanya Easy Touch. Bisa juga kalian set seperti ini di alat praktis, bola bantuan. Kalian bisa ganti juga di sini dengan perintah yang lain. Atau kalau ingin tampil beberapa menu, ubah dari mode operasi ke ketuk menu. Nanti dia akan ada berbagai menu, misalnya tombol kembali, screenshot, kemudian reset up, kunci, dan ke beranda. Atau kalau kalian ingin custom, bisa pilih salah satu tombolnya dan pilih perintah yang lain. Jadi seperti itu. Itu saja. Silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.